Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap di antara kita pasti menginginkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang mendatangkan di dalam dirinya bencana ataupun kemudaratan. Siapa orang-orang yang senantiasa mendatangkan kemudaratan? Siapa orang-orang yang senantiasa mendatangkan kepada dirinya bencana di dunia maupun di akhirat? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada tiga bencana. Jika kita mengerjakan hal ini, bencana akan datang kepada kita. Kemudaratan akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syukrun mutaq." Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang senantiasa memikirkan kehidupannya pribadi, tidak memikirkan kemaslahatan umat bersama. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Bahkan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar." Orang yang pelit adalah orang yang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir akan jauh dari manusia, dan orang yang kikir dekat dengan api neraka. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di setiap pintu-pintu surga bertuliskan bahwa al-bakhil la yadkhulul jannah, bahwa orang yang pelit tidak akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan bencana yang kedua, jika kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan bencana di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, wahawa muttaba, orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, niscaya dia tidak akan selamat di dunia terlebih lagi di akhirat. Selama ini kita terlalu sibuk memikirkan kemaksiatan. Selama ini kita terlalu sibuk memikirkan daripada aib orang lain, sementara kita tidak sibuk dengan aib kita sendiri. Sesungguhnya di dalam diri kita begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak hawa nafsu yang senantiasa kita turuti di kehidupan seharian kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil hayya 'alas shalah, di mana kita berada? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa menuntut ilmu-Nya Allah, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah, menuntut ilmu, terutama ilmu-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Betapa banyak di antara kita yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ketika ta'lim memanggil kita, ketika sholat memanggil kita,
Godaan-godaan begitu besar bagi kita untuk kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak ikut ke dalam ta'lim-ta'limnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, kita tahu bahwa siapa orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu karena dia takut bisnisnya gagal, karena dia takut dia kehilangan hartanya, dia lebih memilih urusan dunianya dibandingkan dia mengikuti majelis-majelis ta'lim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka talaban ilmi khaufan minal faqri zadahu Allah taqwa. Siapa orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu karena dia takut akan miskin, takut dia tidak mendapatkan harta benda, dia meninggalkan majlis-majlis ilmu, zadahullahu fakra, maka Allah akan tambah kefakirannya. Allah akan matikan dia sebelum Allah mencabut nyawanya dalam keadaan fakir. Janganlah kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah pulang dari perang yang begitu besar, yaitu perang Badar, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku semuanya, sesungguhnya kita baru pulang dari jihad yang kecil. Sementara kita tahu bahwa perang Badar itu adalah perang yang paling besar yang pernah dialami oleh kaum muslimin dan mukminin. Tetapi kata Nabi, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu kita muslimin. Jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang ketiga ini, jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan bencana di dunia dan di akhirat, yaitu yang jabul mar'i bi nafsi, yaitu orang-orang yang senantiasa menyombongkan dirinya sendiri, orang yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri, orang yang merasa yang paling alim, merasa yang paling fakir, merasa yang paling kaya, merasa yang paling mulia, merasa yang paling senior, merasa yang paling hebat di antara yang lainnya. Ketahuilah bahwa orang ini akan celaka di dunia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya makhluk Allah yang mempunyai sifat ini, makhluk Allah yang memiliki ujub ini, yang telah sama-sama kita ketahui dilempar dari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu Iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluknya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang lainnya fasa jadu illa Iblis, semuanya sujud kecuali Iblis lah ada tubuh aneh yang merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihis. Jika ada di antara kita yang mempunyai sifat ujub, sifat sombong terhadap diri kita sendiri, menyombongkan diri kita sendiri, merasa yang paling hebat, ketahuilah bahwa diri kita sedang dikuasai oleh Iblis lah ada tubuh aneh. Na'udzubillah wa'aliyyazubillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita bertemu di syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id syafi'ah kalamu man tafa'a li khawfi Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'u al-'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhima li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu